Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Di sini saya sekarang akan tour. Ini kita sekarang kita berada di Jalan Cilengsi ya, di jalan rayanya, di jalan raya ini, di jalan rayanya, ya jalan raya. Nah di sini ada, nanti kita akan ke sini ya. Nah ini kita dari sini kelihatan di Gunung Sampah nih. Nah, kita akan ke sana untuk melihat gunung sampah. Nah, ini posisi sawah nih, sawah semua, sawah. Oke. Kita akan ke sana. Kelihatan banget nih gunung sampahnya nih. Kayaknya itu gunung sampah yang udah nggak aktif lagi ya. Jadi kita akan coba gunung sampah yang aktif. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan kita ya. Ini masih di Jalan Cilengsi ya. Jalan Cilengsi kalau ke depan menuju ke Setu. Oke, kita masih tetap lurus. Ini jalan apa ya namanya? Kandang monyet. Dulu saya juga nggak tahu ya teman-teman awalnya. Beli rumah di daerah Cilengsi, nah, kita pikir jauh dari Bantar Gebang gitu, karena Bantar Gebang setahu saya Bekasi, tapi ternyata untuk penampungan sampahnya itu nggak dekat Cilengsi juga, dekat Cilengsi lah, bisa dibilang begitu. Tapi untungnya kita nggak pernah kebauan gitu ya, karena sesekali tapi jarang banget ya, jarang. Selama saya di sini aja paling berapa kali ya, mungkin pas ada pasat anginnya ke arah kita kali ya. Nah, tapi so far nggak pernah kebauan ya, cuman kelihatan aja gitu. Oh ya, ini teman-teman, ini di depan kita ini tol yang dari Jatikarya ya, ini tembusnya nanti Jatikarya yang tol baru. Ini tembusnya bisa ke Cikampek. Ini tolnya. Di sini juga banyak truk ya, teman-teman. Ini ada pemancingan. Nah, itu depan kelihatannya teman-teman gunungnya. Gunung sampah. Oke.
lagi ada acara perkawinan. Ah, bingung juga nih. Belum pernah lewat sini, teman-teman. Ini sebenarnya kiri kali ya. Di sini banyak tempat pengelolaan sampah ya teman-teman. Ini sampah-sampah plastik semua yang bisa didaur ulang. Karena juga, karena baunya udah lumayan. Okay. Enggak gunung sampah, bukannya gunung sampah. Sampah.
Warnanya lumayan jelek nih. Aktif. Di sini adalah tempat penampungan sampah atau TPA, penampungan akhir ya. Dari kalau nggak salah coba ditapik kayak sini ya. Tapi gunungnya banyak banget. Lihat tuh, ini sampah semua ya teman-teman tuh sampah. Set. Teman-teman bisa lihat sendiri, tapi ini yang udah nggak aktif ya, yang udah didaur ulang mungkin. Udah didaur ulang semua. Ini tempat pengolahan sampah, mungkin sampah plastik yang bisa didaur ulang, dikumpulkan, dikelola di sini. Begitu banyaknya sampah ya. Nah, ini udah bertahun-tahun ya teman-teman. Lihat. Sampahnya tinggi-tinggi banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Itu kita belum masuk komplek ya tadi karena becek banget, berair semua. Karena seharusnya ini banyak beberapa komplek ya. Ada beberapa gunung gitu yang udah seperti tadi bentuknya tapi udah plastik-plastik semua. Bisa juga nggak tahu di mana. Ada jalan ini kita bisa komplek ke komplek ya.
mengurangi sampah plastik. Karena teman-teman bisa lihat sendiri tadi, oh itu dia teman-teman lihat tuh, di depan sana tuh sampahnya. Ya, kurangi sampah plastik ya, supaya bumi kita ini bersih ya dari plastik-plastik. Karena plastik itu. Oke. Itulah tadi teman-teman tempat pintu gerbangnya untuk buang sampah. Saya langsung nggak tahu lagi nyium baunya, karena memang bau sekali ya. Nanti kita lihat dari pinggir aja teman-teman. Basah juga ada nanti.